Ajaran sesat ini menyebabkan kefahaman batil mereka dengan membenarkan melakukan hubungan kelamin dengan anak bawah umur, termasuklah dengan keluarga mereka sendiri. Adult couple came and got me in the night and showed me how to have and I knew by that time I already knew that women were supposed to be. Ajaran sesat ini sebenarnya cuba dikembangkan di Indonesia namun berjaya disekat oleh Menteri Agama Indonesia pada ketika itu. Dan kali ini kita akan membongkarkan kesesatan ajaran ini. Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar kami cerita. Assalamualaikum sahabat YouTube saya, khususnya dari Malaysia dan Indonesia. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Terima kasih pada kalian yang sentiasa menyokong channel ini. Saya mendoakan kalian agar dimurahkan rezeki dan diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Sahabat semua, setiap negara pasti akan ada gerakan atau ajaran yang cuba untuk menyesatkan umat manusia. Seperti di Malaysia, baru-baru ini dikecohkan dengan ajaran sihab, manakala di Indonesia mengenai kesesatan di pesantren Az-Zaitun. Namun pada kali ini, saya ingin bercerita mengenai ajaran The Children of God yang muncul pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Syarikat, merupakan sebuah gerakan yang diasaskan oleh David Berg. David ini sebenarnya seorang pendeta yang cuba untuk melakukan perubahan dengan menafsirkan kembali ajaran agama Kristian. David ini mula menyebarkan ajarannya dengan memfokuskan kepada kelompok hypist bermula di sebuah kedai kopi miliknya. Pada mulanya, ajaran ini dikenali sebagai kelompok yang menyebarkan nilai cinta dan kebebasan. Namun, kefahaman mereka mengenai cinta jauh tersasar dari erti sebenar apabila mereka mengatakan bahawa Tuhan itu lambang kepada cinta. Cinta itu ialah serta syaitan itu membenci kerana ianya indah. Fahaman terpesong inilah yang menyebabkan ajaran ini membenarkan melakukan hubungan kelamin dengan anak bawah umur, termasuklah dengan anggota keluarga mereka sendiri. Bahkan, David sendiri menyuruh para pengikutnya agar mengajari anak-anak mereka bagaimanakah berhubungan badan dengan alasan bahawa itu merupakan perkara yang baik. Ajaran ini mempercayai bahawa memuaskan diri dengan melakukan hubungan terkutuk itu merupakan hadiah daripada Tuhan. Dan lebih menyesatkan, mereka diajar agar membayangkan wajah Yesus yang dipercayai umat Islam sebagai Nabi Isa ketika melakukan hubungan kelamin. David mengatakan bahawa tidak ada salahnya sekiranya melakukan dengan anggota keluarga mereka sendiri. Ini diakui oleh beliau bila ia pernah melakukan hubungan badan dengan salah satu anaknya yang bernama Faith serta meluahkan kekesalannya kerana tidak pernah melakukan hubungan terkutuk itu dengan ibunya. David Berg mengatakan bahawa beliau dikurniakan Tuhan dengan kelebihan panca indera keenam yang didakwa olehnya mampu meramal bila berlakunya kiamat. Oleh sebab itu, beliau menekankan kepada pengikutnya agar tidak lagi mementingkan hukum duniawi, sebaliknya beriman dengan segala ucapan dan arahan darinya. Maka ada satu kenyataan yang diucapkan oleh David Berg yang meramalkan akan turunnya Yesus di bumi pada tahun 1953. Namun adakah perkara ini terjadi? Tidak sama sekali. Kerana yang diucapkannya itu hakikatnya tipu daya semata-mata dalam mempengaruhi pengikutnya agar mempercayai setiap bait ucapannya. Di kemuncak ajaran ini, ia berjaya mengumpulkan pengaruhnya sehingga mencapai 150,000 pengikut yang terdiri daripada 70 negara yang rata-ratanya dari kalangan kanak-kanak. Bagi mengaburi kesesatan gerakan ini, David telah beberapa kali menukar nama di antaranya The Family of Love, Teen of Krish, meskipun fahaman dan misi ajaran ini masih sama. Akhirnya, selepas kematian David, gerakan ini diteruskan oleh seorang wanita bernama Karen Zerbe, merupakan isteri kedua kepada David Berg. Namun pada hari ini, ajaran ini telah diubah semula dengan nama baru iaitu The Family International. Sahabat semua, hakikatnya ajaran ini hanya bertunjangkan kepada hawa nafsu semata dengan menjadikan kanak-kanak yang tidak berdosa sebagai mangsa dan pemuas nafsu sebakar mereka. Menurut pengakuan Christina Babin, salah seorang mangsa yang telah menghabiskan waktu kecilnya dengan mengikuti ajaran ini, ia menyaksikan dengan matanya sendiri kekejaman yang dilakukan ajaran ini dengan melakukan penderaan terhadap kanak-kanak yang tidak mengetahui apa-apa, termasuklah bayi. Christina juga telah menjadi mangsa nafsu mereka suatu usianya baru mencapai 8 tahun. Kikannya, menyertai ajaran ini bukanlah kehendaknya tetapi disebabkan ibunya yang telah melibatkan diri sebelum beliau dilahirkan. Akhirnya, Christina masih menjadi trauma atas apa yang telah terjadi dalam usia kecilnya
hasil dari kesilapan keluarganya dalam tersilap langkah dalam mengikuti ajaran David ini. Penyimpangan dan kesesatan ajaran ini disedari sendiri oleh pengikutnya apabila pelbagai kesalahan mengenai salah laku seksual mengenai ajaran ini dibongkarkan. Ini menyebabkan sebahagian pengikut David perlahan-lahan mengundurkan diri dan menubuhkan organisasi yang dinamakan Free Coach sebagai tindak balas dan pusat pemulihan kaunseling kepada mereka yang pernah melibatkan diri mereka dengan gerakan ini. Ajaran David ini sebenarnya pernah cuba dikembangkan di Indonesia pada tahun 1984 namun berjaya disekat oleh Menteri Agama Indonesia yang pada ketika itu dipimpin oleh Munai Sazali. Menurut Jaksa Agung Ismail Saleh, ia mengatakan bahawa ajaran Children of God pada ketika itu cuba untuk menyebarkan fahaman mereka dengan membentuk beberapa kelompok dan dari kelompok mereka ini akan melahirkan ahli-ahli mereka dari kalangan remaja. Untuk makluman semua, Jaksa Agung ini merupakan jabatan tertinggi yang memiliki peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ajaran The Children of God hakikatnya hanya mengambil kesempatan ke atas kanak-kanak yang tidak berdosa ini dengan memenuhi kehendak nafsu mereka dengan melakukan penipuan dan pendustaan. Kononnya perbuatan seksual ini dilakukan atas dasar kecintaan mereka kepada Yesus. Ianya merupakan perbuatan keji dan tidak dapat diterima dalam Islam. Jika difikir dengan akal yang waras, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajak umatnya agar melakukan hubungan yang jelas terkutuk itu. Alasan yang kononnya mereka ingin menyebarkan kasih sayang dan cinta hanya berpura semata-mata bertujuan ingin menutup kejahatan yang mereka lakukan. Ketahuilah bahawa mereka yang terlibat dalam perkara ini akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT atas perbuatan mereka. Ibu bapa yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan buat kanak-kanak ini sebaliknya dijadikan tempat pemuas nafsu oleh mereka yang berkiblatkan syaitan. Bahkan, di Malaysia tidak terlepas daripada perkara sebegini yang mana anak kandung menjadi mangsa kepada ayah yang berhati binatang. Rasulullah SAW sudah berpesan bahawa setiap ibu bapa adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Sabda Rasulullah SAW, "Wal-rujulu ra'in ala ahli baiti." Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Hakikatnya, anak-anak merupakan anugerah yang diamanahkan oleh Allah SWT. Setiap daripada kita bertanggungjawab memberikan perlindungan dan memelihara mereka dengan selayaknya. Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang, mendidik mereka dengan nilai-nilai kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita dalam memperlakukan anak-anak. Beliau selalu menunjukkan kelembutan, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Maksudnya, bukanlah daripada golongan kami barang siapa yang tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang dewasa. Sahabat semua, perlu diperbetulkan bahawa ungkapan syaitan benci kepada kanya adalah slogan untuk mengaburi pengikutnya supaya terus-menerus melakukan perbuatan terkutuk itu lebih-lebih lagi dilakukan terhadap darah daging mereka sendiri. Dengan beranggapan bahawa melakukan perbuatan terkutuk itu akan membuat syaitan semakin jauh dari mereka, tapi sebenarnya syaitan itu sendiri akan bergelak ketawa dan bersukaria kerana berjaya terus-menerus dapat memperdaya mereka. Iblis dan syaitan merupakan musuh terbesar kepada umat manusia. Bahkan syaitan berusaha sedaya upaya membisikkan ke dalam hati anak Adam agar melakukan kebatilan dan perkara yang mengundang kemurkaan Allah SWT. Sehinggakan ada di antara manusia yang mempercayai tipu helah syaitan yang menipu fikiran mereka bahawa setiap larangan daripada Tuhan sebenarnya diperbolehkan. Yang akhirnya, mereka berjaya menyesatkan manusia daripada pelbagai arah sehingga mereka yang lemah imannya akan jatuh ke lembah dosa kecuali mereka yang takut kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Ia Iblis berkata, 'Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.'" Ya Allah SWT berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu Iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, iaitu orang yang sesat." Akhir kata, kita sebenarnya sudah berada di akhir zaman. Maka pasti dan pasti ujian yang hadir pada kita adalah semakin mencabar. Banyak musuh-musuh Islam akan berusaha untuk menyesatkan dan merosakkan generasi Islam ini secara kita sedar ataupun tidak. Maka sama-samalah kita memohon perlindungan kepada Allah SWT semoga dipelihara kita, ahli keluarga agar dijauhi fitnah kehidupan yang semakin mencabar ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syahri fitnatil masihid dajjal
Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana itu sahaja daripada saya. Sekiranya video ini bermanfaat buat kalian semua, maka pakat-pakat share agar orang lain juga dapat mengambil manfaat. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.